Jadi, hari ini kamu semua, ya, kamu semua akan belajar dengan Cikgu, Cikgu Zura Zahrin, untuk tajuk pelajaran yang baru pada hari ini. Bekerja sehari, tubuh lelah. Baca puisi indah irama. Bila engkau masih bersekolah, belajar adalah tugas utama. Hai. Assalamualaikum anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Cikgu harap anda semua kekal sihat dan bersemangat untuk terus belajar. Jadi, hari ini kamu semua, ya, kamu semua akan belajar dengan Cikgu, Cikgu Zura Zahrin, untuk tajuk pelajaran yang baru pada hari ini. Apa tajuk kita? Kejap lagi Cikgu akan tunjukkan. Tapi sebelum itu, apa kata? Awak semua sediakan pen, pensel, kertas ataupun buku catatan untuk mencatat nota yang akan cikgu kongsikan dengan awak semua pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, apa kata kita teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Inilah tajuk pelajaran kita pada hari ini. Tajuk pelajaran kita pada hari ini ialah warisan pantun halaman buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan muka surat 99. Apa kata kamu semua buka buku teks kamu muka surat 99 dan rujuk buku teks tersebut. Sebelum itu, apa kata kita tahu dahulu standard pembelajaran yang perlu kamu pelajari dan kuasai pada hari ini. Baiklah, untuk pelajaran hari ini, kita berpandukan standard 2.1.2 iaitu membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Kriteria kejayaannya apa pula? Kriteria kejayaannya, murid di akhir pelajaran perlu dapat mencari makna 8 daripada 10 perkataan berwarna dengan betul dan tepat. Jadi, apa kata tanpa melengahkan masa lagi, jom kita rujuk buku teks halaman 99. Nampaknya di sini kita ada email yang dikirimkan oleh sahabat Afifi. Apa kata kita baca email ini bersama-sama? Kehadapan sahabatku Afifi, semoga dalam keadaan sihat sejahtera. Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk berkongsi cerita tentang keunikan bahasa Melayu Sarawak menerusi pantun Melayu Sarawak dalam acara bermukun. Menurut cikgu, apabila kita mengkaji dan memahami seni budaya, seni bahasa dan budaya tempatan, kita dapat meningkatkan jati diri dan tidak mudah lupa akan warisan bangsa. Penerapan seni bahasa dan budaya ini dapat ditampilkan melalui persembahan bermukun antara wanita dengan lelaki. Gendang dan biola antara alat muzik tradisional yang digunakan untuk menghasilkan melodi yang indah bagi mengiringi alunan pantun. Aktiviti bermukun ialah acara berbalas-balas pantun dalam sesuatu majlis. Warisan yang dihidupkan kembali ini menguatkan jati diri bangsa Sarawak terhadap seni budaya sendiri. Pantun itu dapat menyampaikan hasrat, mesej dan akal budi masyarakat Melayu Sarawak. Tambahan pula, pantun dituturkan dengan dialek Sarawak sekaligus meningkatkan jati diri pemantun kepada bahasa Melayu Sarawak. Saya berharap agar budaya ini terus dipromosikan dan memenuhi aspirasi murid iaitu berpengetahuan luas dan membawa identiti Sarawak ke peringkat global. Bahasa Melayu yang menjadi lambang jati diri juga akan semakin subur. Saya akhiri tulisan ini dengan serangkap pantun. Dengarkan ya.
bukan mukun sebarang mukun. Mukun kami berisi beras. Bukan pantun sebarang pantun. Pantun kami minta dibalas. Jadi itu ialah email yang dikirimkan oleh sahabat Afifi kepada Afifi. Sekarang ni apa yang perlu kita buat? Aktiviti kita hari ini, kita hendak mencari maksud perkataan yang berwarna biru. Jika kita lihat di sini, kita ada jati diri, warisan, budaya tradisional. Sebelum tu, apa kata kita cuba main permainan cari kata? Mari kita lihat. Ini dia. Di dalam permainan ini, kita perlu mencari perkataan yang berwarna biru tadi. Mari kita lihat di sini. Agak-agaknya lah kan, anak-anak murid cikgu dapat cari tak? Okey. Cikgu ada kongsikan juga link pautan permainan cari kata ini di bahagian description. Nanti awak semua dah habis tengok tonton video cikgu, bolehlah main permainan ni. Sementara tu cikgu nak cubalah, nampaknya macam susah juga ni. Siapa boleh bantu cikgu ya? Mana ya? Mana satu? Cikgu tak dapat carilah. Cikgu rasa cikgu dah jumpa dah satu. Cikgu jumpa jati diri. Cuba anak-anak murid bina ayat menggunakan perkataan ni. Boleh tak? Kalau cikgu kan, cikgu punya ayat, saya telah menyertai kem jati diri pada minggu lepas. Itu ayat cikgu. Cikgu rasa ayat anak-anak murid cikgu di luar sana pasti lebih bagus. Okay, yang kedua, cikgu nak cuba cari lagi lah yang kedua. Nampak susah juga ni. Mana ya? Ada aib. Aib ada tak? Tak ada aib. Cikgu dah jumpa satu lagi. Ada budaya. Cuba anak-anak murid cikgu bina ayat menggunakan perkataan ini. Kalau cikgu, cikgu bina perkataan ni macam ni. Kita perlu memelihara budaya bangsa kita untuk tatapan generasi akan datang. Itu ayat cikgu. Tapi kalau ayat kamu, pasti lebih bagus lagi. Apa kata kita sambung pelajaran kita pada hari ini? Jangan lupa, lepas dah habis belajar, kamu boleh main. Teruskan mencari 8 lagi perkataan yang belum dicari. Cikgu sertakan link di bahagian description. Nanti main tau. Okey, baiklah. Sekarang ni, apa yang perlu kita buat ialah cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk mencari maksud perkataan-perkataan yang berwarna biru tadi. Kalau kamu perasan tadi semasa kita baca teks di halaman 99, ada beberapa perkataan yang dicetak berwarna biru. Sekarang hari ini kita nak mencari maksud setiap perkataan tersebut. Hari ini cikgu akan ajar kamu bagaimana untuk mencari maksud beberapa perkataan. Ada dua cara. Yang pertama, kamu boleh menggunakan kaedah tradisional menggunakan kamus. Kalau kamu guna kamus, kamu perlu tahu kata dasar perkataan tersebut. Dan carilah perkataan itu dalam kamus. Barulah kamu boleh jumpa. Tapi untuk hari ini, cikgu akan kongsikan bagaimana kamu boleh mencari maksud menggunakan perkataan ataupun menggunakan laman sesawang. Hanya menggunakan internet sahaja. Jadi kamu lihat ini bagaimana. Okay, kamu perlu pergi ke Google dan type prpm.dbb.gov.my. Nanti kamu akan dibawa ke laman sesawang prpm.dbb. Kamu akan dibawa ke sini. Jadi apa yang perlu kamu buat? Kamu hanya perlu type sahaja perkataan yang ingin dicari. Contohnya kita nak mencari perkataan jati diri. Okey, bila kita dah typekan perkataan tersebut, kita tekan butang cari. Tada! Dah keluar. Jadi di sini diberikan definisi. Definisi tu maksudnya maksud
maksudlah. Dan dia beritahu rujukan mana diambil dari Kamus Dewan edisi keempat. Kalau perkataan jati diri tadi bermaksud sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang individu. Apa yang menariknya pula, di bawah disediakan thesaurus. Barulah kita dapat tahu juga jati ni sebenarnya kata dalam terdiri dalam golongan kata adjektif. Dan perkataan jati ini sinonim ataupun seerti dengan sejati, asli, murni, tulen. Menarik bukan? Jadi mudah sahaja. Apa kata kita teruskan dengan perkataan yang kedua? Okay, contoh, cikgu nak cari perkataan kedua, warisan. Cikgu hanya perlu highlight tadi, delete dan cikgu typekan perkataan yang baharu. Dah type, apa perlu buat? Tekan butang cari. Tada, dah keluar. Jadi di sini diberikan definisi, dia beritahu juga ejaan dalam tulisan jawi. Dan di sini dalam kurungan ini dia nyatakan bagaimana kita perlu menyebut perkataan tersebut. Dan kita tahu warisan ni ada 3 suku kata. Okay, maksud warisan apa? Maksud warisan selalu bernasib baik dalam perniagaan, beruntung, mujur. Ini ialah rujukan dalam Kamus Dewan edisi keempat. Dan di bahagian thesaurus, maklumat tambahan, kita dapat tahu warisan ini ialah berasal dari perkataan waris, kata dasarnya waris, yang tergolong dalam golongan kata nama dan merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab. Dan kita dapat tahu juga waris seerti dengan penama, penerima harta, penerima pusaka, anggota keluarga, darah daging, adik-beradik, sanak saudara, kemanakan dan sebagainya di bawah. Jadi bagaimana murid-murid? Mudah kan? Hanya kalau kamu tak ada laptop, guna headphone pun boleh. Guna typekan macam yang cikgu ajar kamu tadi. Gunakan contoh yang sama. Pergi ke Google, search ni prpm.dbp.gov.my. Nanti dia akan bawa ke halaman utama seperti ini. Jadi kamu hanya perlu type dan tekan butang cari. Jadi itu sahaja murid-murid. Cikgu harap anda dapat meneruskan mencari lagi 8 perkataan berserta maksudnya. Dan cikgu ada sertakan latihan di bahagian description. Bolehlah kamu isi. Nanti cikgu akan semak. Ataupun kalau tak boleh, kamu tulis dalam buku dan hantar kepada guru bahasa Melayu kamu semua. Jadi sekian saja daripada cikgu. Cikgu harap perkongsian cikgu pada hari ini dapat membantu kamu untuk mencari makna dengan lebih mudah dan membantu kamu menguasai kosakata dengan lebih baik lagi. Jadi cikgu harap kamu terus buat latihan dan jangan lupa hantar kerja sekolah kamu kepada guru bahasa Melayu kamu. Sekian dahulu daripada saya, Cikgu Zura Zahrin. Semoga kita berjumpa dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.